antara luahan dan juga pengalaman yang dilalui sendiri Cik Yusof. Ini realiti di Malaysia. Ya. Di usia 65 masih lagi bekerja mencari wang untuk meneruskan kelangsungan hidup. Betul. Antara yang saya nak tekankan di mana pencen tidak mencukupi. Betul. Pencen tidak mencukupi. Kadang-kadang nasib orang tu berbeza-beza, Faria, kan? Kalau kita lihat ni di waktu kita ni di usia muda ni, kadang-kadang kita lihat macam kejayaan kawan-kawan kita ni macam oh dia ni berjaya. Mm-mm. Nampak macam banyak duit, tapi di pengakhiran nanti di ketika warga usia emas nanti tu macam manakah kita waktu ketika itu kewangan kita macam mana? Jadi daripada tempoh sekarang ini waktu ketika kita muda inilah sebenarnya kita harus ada satu perancangan yang kukuh untuk kita menuju ke fasa persaraan nanti. Baik, kita terus saja ingin bersama dengan tetamu kita Dr. Azizul Azli Ahmad, perundek kewangan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Fadli. Pagi-pagi kita cakap pasal wang, perundingan kewangan. Baik, adakah simpanan cukup untuk hari tua? Tadi saya percaya doktor juga dapat menyaksikan antara realiti yang dilalui sendiri Encik Yusof. Saya bila doktor dengar dia cakap pencen tidak mencukupi, tapi saya mesti bersyukur. Cumanya struggle lagi lah doktor untuk mencari sumber pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Bagaimana doktor melihat ini? Mungkin kita dapat saksikan satu episod individu kan, tapi saya rasa masih ramai lagi yang masih melalui fasa seperti ini di Malaysia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi apa tu MBCI dan semua, Fadli, Faria. Saya rasa ia adalah satu isu yang sangat-sangat bagus untuk kita pertengahkan sekarang. Dan kalau kita tengok daripada kisah Cik Yusof tadi tu, dia adalah satu gambaran holistik juga sebenarnya apa yang sedang berlaku dan akan berlaku, Faria, Fadli, kalau kita tengok ya. Apatah lagi saya percaya dan yakin kalau kisah Cik Yusof ni kita perhatikan betul-betul tadi, Cik Yusof sebelum ni dia bekerja dengan agensi separa kerajaan dan sebagainya, dia adalah pencen walaupun sedikit. Bagaimana dengan orang yang langsung tidak ada pencen, kan? Satu, yang kedua yang langsung tidak ada dana simpanan hari tua yang cukup. Itu lagi satu isu tu, kan? Betul. Dan tambah pula kita baru sahaja dalam situasi pandemik yang mana ramai orang baru-baru ni keluarkan duit dan sebagainya, kan? Perkara tu secara peribadilah dia pengajaran untuk kita, Fadli, sebagai lelaki yang handsome ni pengajaran untuk kita. akhirnya kita nak jaga keluarga kita selepas kita bersara dan sebagainya, ya. Dia bukan soal diri kita je. Maknanya dia dia adalah pengajaran untuk kita. Dan malah kalau kita tengok statistik Fareha, kalau kita tengok kita ada data-data yang menunjukkan bahawa sebenarnya simpanan persaraan rakyat Malaysia ni agak membimbangkan jujurnya, ya. Dengan baru ni kita ada beberapa skim yang boleh keluarkan lagi. Malah kalau kita tengok data KWSP pun kata apa tau, 90% 90% daripada simpanan hari tua pendana di KWSP ni tidak mencukupi, ya. Dan agak membimbangkanlah perkara itu berlaku. Kalau kita tengok pengunjuran menjelang tahun 2035, Fareha, mana dia penduduk Malaysia ni pada tahun 2035 yang berusia macam Cik Yusof tu 65 tahun tu akan melebihi daripada generasi yang berusia 15 tahun. Maksud dia apa? Orang generasi tua ni akan lebih ramai berbanding dengan generasi muda pada tahun 2035. Macam Cik Yusof tu semacam bertuah jugalah sebab satu dapat pencen walaupun pencen tak banyak mana, tapi masih lagi ada kudrat juga kan bersama dengan isteri untuk membuat perniagaan. Ini bagi kita ni yang sedang melihat Malaysia hari ini ni mungkin baru sekarang ni macam baru terdetik. Rasa macam tak naklah nanti hari tua macam ni kan. Jadi macam kita umur 20 kan. Macam 20 macam jauh lagi nak 60 tu. Kan. Macam mana nak menabung nak merancang kewangan kita tu sampai ke hari tua nanti tu. Saya suka bila Faria sebut umur 20 tadi tu. Memang betul lah. Saya sebenarnya baru nampak 19 8 bulan Faria tu. Okey. Saya nak berkongsi sedikitlah bila Fadli tanya tu. Sebenarnya saya selalu pesan, saya selalu tulis dalam buku-buku saya pun saya bahas benda ni. Selalu bahagikan kehidupan kita ni kepada tiga fasa. Apa itu fasa? Maksud dia fasa pertama ialah saya tengok Fadli terus menulis tu. Nampak dia seorang pelajar yang cekap lah. Saya sebut dia menulis. Kat student saya pun selalu saya sebut itu. So fasa pertama ialah fasa belajar. Fasa belajar ni maksud dia umur berapa? Biasanya kita akan belajar sampai umur kita 25 tahun tu zaman kita belajar lah. Biasanya begitu. So macam Fariha dia baru 19, 8 bulan maknanya dia masih dalam fasa belajar.
So fasa belajar ni biasanya Fadli, zaman ni kita tak fikir lagi pasal duit. Perasan ni atau tidak? Waktu ni kita tak fikir sangat pasal duit. Sebab apa? Mak bagi duit, kita ada duit PTPTN, kita belajar ada beasiswa, kita nak duit, call mak. Mak kelengkabut masukkan duit sebab kita masih dalam fasa belajar. So kita pergi ke mana dan sebagainya. So fasa kedua, fasa apa? Fasa bekerja. Ha, inilah fasa yang akan tentukan fasa persaraan kita tu nanti betul ataupun akan susah. Apa itu fasa bekerja? Fasa bekerja ni biasanya umur 25 tahun sampai 55 tahun. So saya allocatekan berapa tempoh tu adalah 30 tahun. Fasa ni lah yang akan tentukan apa yang akan berlaku baki lagi waktu persaraan kita. So waktu ni kita kena betul start menabung dengan betul. Kita kena start cari instrumen pelaburan apa yang sesuai dengan saya. Macam Fariha dia suka benda-benda yang cantik, apa pelaburan yang bagus untuk dia. Kalau macam Fadli, saya nampak sebagai orang kaya, dia nampak dia suka harta tanah. So dia start melabur dalam harta tanah. So tempoh 30 tahun ini menafaatkan betul-betul. Maknanya dia waktu bekerja ni, kita tak kisahlah kita suka apa dan sebagainya. Make sure 30 tahun ni kita ada dana 20 tahun. Umur 55, macam tadi yang Encik Yusof cerita tadi tu, umur 55 sampai umur 75, kurang lebih 20 tahun. Sebab kalau kita ikut jangka hayat orang Malaysia ni, lelaki yang handsome macam Fadli, jangka hayat dia kurang lebih 74 tahun. Gadis yang jelita macam Fariha ni, jangka hayat ikut Jabatan Perangkaan adalah 77 tahun. Maksud dia kita ada kurang lebih 20 tahun selepas bersara untuk hidup secara aman damai. So maknanya dia zaman bekerja tadi, pastikan kita ada dana untuk kita hidup dengan aman dan damai yang 20 tahun kemudian. Kenal pasti betul-betul. Saya tahu sebab sekarang ni ada mentaliti kata lah, kita dapat gaji, kita tahu alam tu tiap bulan dah potong dah kena beli SP. Maknanya orang hanya bergantung harap kepada dana persaraan tu untuk simpanan KWSP je. Maknanya bagaimana pula individu? Saya rasa kalau kita nak cakap cukup ke kalau setakat KWSP je, mungkin tak mencukupi doktor. Jadi bagaimana kita ni sebagai... Okay. Very good. Selalu orang bertanya macam ni. Memang orang akan dia macam tu lah. Bila dia tengok KWSP, akaun 1, akaun 2, ya Allah, dah ada 100 ribu. Padahal dalam saving dia sendiri, dia tak pernah ada banyak tu. Jadi dia kata cukup ni untuk bersara dan sebagainya. Okay. KWSP juga buat satu pelunjuran yang sangat sederhana supaya semua orang at least ada satu dana yang minimum. Sebenarnya cukup tak cukup tu banyak mana yang Fariha kata tu kan. Okey, cukup tak cukup tu. Kalaulah kata kita bersara pada usia 55, kita katalah jangka hayat kita lagi 20 tahun, jadi kita akan berakhir hayat pada 75. Mana kita ada 20 tahun. 20 tahun ni kurang lebih kita ada 240 bulan. Kurang lebihlah. Setahun ada 12 bulan, kita ada 240 bulan. Secara minimum perbelanjaan satu individu lah kita menjangkakan kadar dia tu sekarang ialah satu bulan katakanlah RM1,000 saja kita belanja, kita perlukan paling kurang RM240,000. Makna dia untuk kita bersara. So makna dia kalau Fariha tanya tadi, cukup ke tak ni? Okay. Rajin-rajin juga semak dengan KWSP. Kalau katalah umur saya sekarang 20 tahun, umur saya 30 tahun, umur saya 40 tahun, berapa banyak dah saving yang saya ada. Dan cuba buat pelunjuran menjelang umur 55 tahun, agak-agak simpanan kita tu banyak mana yang akan ada. Dan akan lebih cantik lah, lebih cantik. Kalau selain daripada KWSP yang kita ada, kita tak sentuh dan kita tak jaga tu, kita juga ada beberapa instrumen lain yang kita labur, kita jangkakan by the time kita bersara nanti. Contoh macam Fadli, dia ada banyak rumah. Dia tu kaya tu sebenarnya. Dia ada banyak rumah. Jadi by the time dia pencen nanti, mungkin dia jual rumah-rumah ni dan dia akan dapat value baru. Mungkin dulu sekarang ni, waktu dia muda ni, dia beli RM300,000 je. By the time dia pencen nanti, mungkin satu rumah tu dah harga RM600,000. So kalau dia ada tiga rumah saja dan 6 kali 3 ada 1.8 juta. So maknanya dia itu adalah juga perkara-perkara yang kita boleh buat daripada sekarang waktu kita muda ni sebenarnya. Ya, okey. Mungkin kita boleh ubah konsep lah. KWSP ni bukan untuk simpan hari tua, tapi di saat kita ni memerlukan mungkin kan. Waktu tak kala endemik sekarang ni kan. Okey, kita ada lebih kurang beberapa minit saja lagi ni. Nasihat yang harus diberikan kepada semua penonton, terdiri daripada pelbagai peringkat umur lah, kita boleh bagi nasihat ini daripada kita ni golongan 20-an ataupun mereka yang nak ke fasa persaraan nanti.
Silakan. Okey, okey. Saya pecahkan kepada empat lah ya. Supaya semua orang dapat merasa apa sebenarnya. Nombor satu, kita kena selalu ingat, kita tanya diri kita, kita sekarang umur berapa. Saya selalu pesan, kalau umur 20 sampai umur 25, waktu ni kita mula kerja dan sebagainya, apa yang kita perlu fokus pada usia ni adalah kita kena sediakan dana besar, kita perlu sediakan dana kecemasan dulu. So dana kecemasan ni kurang lebih 6 bulan gaji. So umur 20 sampai 25. Umur 25 sampai umur 30 apa? Kita kena buat persiapan, belajar menyimpan dan start melabur. Belajar menyimpan dan melabur, kata kunci dia. Walau bagaimanapun, dalam umur 20 dan 25 ni biasa, umur 25 sampai 30 ni biasanya orang dah start nak kahwin. Orang akan tabung duit untuk kahwin, orang tabung duit untuk beli rumah. Okey, kita masukkan sekali. Maknanya dia dalam tu kita belajar sedikit 10% to 50% melabur umur 25 sampai umur 30. Umur 30 sampai 35 buat apa? 30 dan 35 ni kebanyakan orang biasanya dia dah ada di alam perkahwinan. Yeah. So bila dah ada dalam alam perkahwinan, rancang betul-betul. Apa yang kita kena rancang? Nombor satu, rancang dengan pasangan kita. Maknanya dia, kita tengok pasangan kita ni, maknanya okey, kita duit untuk tabung anak banyak mana, pelindungan takaful kita kena sediakan sedikit banyak mana dan sebagainya. So umur 30-35. Ini umur yang terbaik. Umur 35 sampai 40 mula fokus untuk dana persaraan. Maknanya dia, kita nak labur kat mana, kita nak beli harta kita, saham apa yang kita nak ada sedikit dan sebagainya. Sebab kita umur 35 sampai umur 55, kita ada at least 20 tahun lagi akan datang. InsyaAllah kita boleh sediakan tabung untuk persaraan kita. Okey. Cukup padat. Ya. Nasihat yang nasihat diberikan oleh Dr. Azizul kepada kita semua. Betul. Empat fasa tu. Jadi kena jangan rancang kahwin lain pula. Eh, tak adalah. Mana dia? Terima kasih banyak-banyak Dr. Azizul Azli Ahmad, pemimpin kewangan. Saya suka nama doktor ni, Dr. Azizul Azli Ahmad. Wow. Triple A. Triple A. Okey, terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih Fadli, terima kasih Fariha, terima kasih Amishai. Moga kita semua bersara dengan sejahtera dan kita semua ada simpanan yang cukup dan baik untuk hari tua kita. Insya-Allah. Amin. Okey, terima kasih doktor. Okey, itu tadi kita dah dengarkan nasihat daripada Dr. Azizul.